Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi S-Pen. Fungsi pertama dapat digunakan pada layar tertutup dengan menulis atau membuat sketsa. Selain itu, S Pen dapat berfungsi sebagai alat untuk mempermudah untuk menangkap gambar, baik foto, baik video, dengan sekali klik untuk menangkap gambar dengan menggerakkan tangan ke atas atau ke bawah untuk mengganti kamera dari kamera depan atau kamera belakang, gerakan memutar untuk melakukan zoom in atau zoom out. Setelah itu, S Pen dapat berfungsi untuk melihat dokumen ataupun foto S Pen juga dapat menjadi alat bantu untuk presentasi. Satu kali klik untuk menuju slide berikutnya. Dua kali klik untuk kembali ke slide sebelumnya. Selain itu, S Pen dapat berfungsi sebagai remote untuk musik player. Satu kali klik untuk play atau memutar lagu. Dua kali klik untuk menuju lagu sebelumnya. S Pen juga berfungsi untuk
memutar video di YouTube ataupun memberhentikan video. Sekian ulasan saya tentang fungsi S Pen. Terima kasih.